kotor, orang nak masuk sana. Apa tu? Orang nak masuk sana, kau pergi parking. Dah buat salah pun, masih lagi nak tunjuk besar kepala. Itulah yang sering berlaku di Malaysia. Menerusi video pertama dapat dilihat, seorang lelaki cuba menegakkan benang yang basah dengan menjawab apabila ditegur oleh pemilik dashcam. Kejadian berlaku apabila kenderaan jenis Proton Personal dilihat dengan sengaja memberhentikan kenderaannya di atas jalan hingga menutup lorong sebelah kiri. Perbuatan tersebut jelas menimbulkan kemarahan pemilik dashcam yang mahu masuk ke simpang di sebelah kiri. Vehicle ahead motion detected. Kotor, orang nak masuk sana. Apa tu? Orang nak masuk sana, kau pergi parking kat sini buat apa? Yang ikut sini buat apa pula? Orang nak masuk sini, bodoh! Di dalam video kedua pula memaparkan aksi biadab seorang lelaki yang secara jelas menghalang laluan kenderaan. Namun apabila dibunyikan horn, pemandu tersebut bukannya keluar meminta maaf, tetapi mencekak pinggang, kononnya beliau adalah Samsung di tempat itu. Pak Jogan kuahlah ke, Bek? Tak. Mana? Bang? Unduk ke? Apa mana? Ada. Tak boleh. Yang mana dah muat ni? Ada orang pun tak? Itu tak apa. Allah. Kamu eh? Tak nak. Wah, topi yang nak tukar, ha? Wah, marah lah benda tu. Okay, yo. Belakang tak pun, kan? Ya, suara tu boleh. Ya, konon lah tu. Nampak orang tu. Kelang kasih dia tembak, kan? Macam jalan lah tu. Nak buat tu.